keberagaman seperti itu, ya menurut saya agak kurang pas, masih kekanak-kanakan. Kita semua sudah dewasa, selesaikan masalahnya dengan dewasa. Jangan saling adu, saling lapor seperti itu. Jadi kalau saya punya masalah dengan Pak Pur, pasti juga akan saya ngomong, Pak ngobrol bentar ya. Seperti itu caranya. Jangan nanti saya punya masalah dengan Pak Pur, saya akan nanya dengan Pak Marjo. Pak Marjo, kemarin Pak Pur ngomong apa? Atau apa yang diomongin tentang saya? Itu gak akan selesai. Karena memang sifat kita ini manusia itu kadang suka, yaitu nambah-nambahin atau ngulangin perkataan orang. Kalau gak kita rekam dengan HP, saya susah. Tadi Pak Agus ngomong apa ya? Saya lupa loh Bu Nur, misalnya gitu. Kecuali saya punya buktinya, nih Pak Agus ngomong ini. Makanya dia minta jam ngajar hanya siang saja. Ini buktinya. Ada seperti itu. Tapi pada saat tidak ada bukti, hati-hati dalam berbicara, karena lidah itu memang tidak berkeliang. Akibatnya akan sangat fatal. Bisa melukai orang, bisa membuat ribut, bisa lagi menghancurkan diri kita sendiri. Jadi, ayo sama-sama kita jaga bahasa kita, tutur kata kita di sekolah, karena kita ini seorang pendidik. Bercandanya pada saat ada siswa juga kita kontrol. Yang sampai siswa ini guru-guru kita itu seperti itu ya. Jangan sampai ada omongan seperti itu. Pada saat kita, oh memang antara kita saja monggo silakan. Tapi pada saat berinteraksi dengan siswa pun, bahasa, tutur kata kita tolong juga dijaga. Nah itu sepintas memang pengajar saya buat di poin pertama tentang kebersamaan kita. Jadi ya terlepas suka tidak suka, memang kita tuh ya terikat di SMK Bersatu Banjarmargo. Ada saat saya ngomong saya nggak suka di sini, tapi ya itu ini instansi kita. Jadi ya, mau gak mau ya kita harus suka seperti itu. Nah, jadi saya harap sudah tidak ada permasalahan lagi ya Bapak Ibu ya, secara personal ya. Ya, Bu Sena juga sudah masuk grup lagi. Alhamdulillah. Saya harap tidak ada peristiwa yang keluar dari grup lagi, apapun alasannya. Jadi tolong dipertimbangkan lagi. Pada saat Bapak Ibu memang mau left dari grup, nanti saya anggap Bapak Ibu juga left dari sekolah seperti itu. Jadi karena memang, ya ini wadah kita, bagaimana informasi mau tersampaikan pada saat kita keluar dari grup. Jadi ini untuk pembelajaran kita bersama, bahwa ya kadang memang kita bekerja itu ada saatnya kita bosan, ada saatnya kita tidak suka, itu hal yang wajar. Apalagi memang seperti ya yang sudah tua-tua saya, Pak Marjo, Pak Pur, itu ngajar itu memang sudah puluhan tahun. Ya katanya menemui kesulitan itu hal yang wajar. Tapi kan kita gak akan lari dari tanggung jawab kita sebagai guru. Gimana caranya ya pada saat bosan. Oh iya, diingatkan kembali, selalu dicas lagi seperti itu. Tetap semangat, karena itu tadi kita punya tanggung jawab ya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ngarahin mereka. Ya sampai tadi pagi saya pun juga harus kontrol ke warung belakang SMP. Sebagai, ya itu, bentuk tanggung jawab kita bareng-bareng. Karena kemarin masih ada laporan orang tua, orang kampung yang membicarakan anak kita itu masih ada di sana. Memang pada saat hari apa Pak Mei yang saya suruh kontrol ke sana? Hari Kamis. Iya Kamis kalau nggak Jumat ya. Memang pada saat siang sudah tidak ada. Iya, hari Kamis siang itu.
Pak Mejak sana tidak ada siswa. Memang perlu pembiasaan, kita memang harus ekstra seperti itu. Oh, pagi tadi saya iseng-iseng di sana ada 5 anak, tapi yang 2 sebelum saya datang memang mereka sudah terlanjur keluar dari warung itu. Jadi memang yang 2 sudah enggak kelacak siapa. Saya tengok di dalam masih ada 3 anak lagi minum dan ya alasannya membeludasi seperti itu. Yang satu saya tanya, kemarin hari Jumat kamu berangkat ya? Saya tidak punya celana pramuka. Masuk akal nggak? Karena kita itu nggak punya seragam. Yang dua saya tanya, iya masuk bu. Langsung saya tampar anaknya di depan ibu yang punya warung itu. Ya mungkin ibu warungnya juga gak sok juga. Ini ibu-ibu main tampar-tampar aja pagi-pagi gitu. Karena apa? Ya itu sudah saya ingatin hari Jumat. Pada saat kita upacara hari Pramuka kemarin, sudah diingatkan dengan tegas. Nah, jadi bagi saya, menurut saya gak takut nampar anak dalam batasan konteks yang wajar, maparnya pun juga enggak kenceng-kenceng banget. Cuma biar mereka tahu. Kalau dengan kata-kata enggak bisa, ya itu karena kita bertindak seperti itu bukan salah kita. Nanti orang tua pembelaannya tidak ada sosialisasi lagi. Nah, tapi juga sudah kita sosialisasikan juga. Salah, nongkrong, masalah